Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teman-teman Suha Kail dimanapun berada, hari ini saya kedatangan action camera. Saya beli ini barangnya dari luar ya teman-temannya. Sebenarnya ada sih dijual di dalam negeri tapi harganya lumayan, jadi saya beli di toko online. Ini mereknya Andoer 4K 6 TPS Pro Professional. Jadi ini teman-temannya, ini saya belum buka ya. Jadi ini segel teman-teman, jadi saya sekalian unboxing juga. Jadi ini baru tiba nih teman-teman, jadi ini buat saya gunakan untuk kencing teman-teman ya. Oke, akan saya mulai bongkar aja ya. Soalnya ini segel. Jadi ini barangnya dari Chemas ya teman-teman ya. Harganya kurang lebih 1 jutaan teman-teman, tentu plus dengan ongkirnya, jadi 1 juta lebih lah teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, ini masih segel ya. Ini kemasannya bagus, cara pakai bagus. Jadi kamera action kamera ini saya rencana gunakan untuk buat vlog di laut ya teman-teman. Soalnya saya susah sekali kalau ingin ngambil gambar di bawah air. Jadi kalau sudah punya GoPro begini, namanya action kamera seperti ini sudah lumayan. Bisa juga hujan tiba-tiba teman-teman. Jadi sedangkan saya cuma menggunakan handphone. Coba handphone saya antar ya. Jadi kemasannya ini di pengamannya ini pakai bubble ya teman-teman, jadi benar-benar aman. Ini sport kamera. Jadi cuma ini ya. Oke, kita bongkar ya teman-teman ya. Saya juga sudah penasaran. Wow. Jadi ini tempatnya. Ini teman. Jadi saya perlihatkan apa-apa saja yang ada di sini teman-teman. Jadi pertama-tama ini ada kameranya teman-temannya. Ini udah dia pasang dengan waterproofnya. Jadi dia udah pasang ya. Jadi mungkin sisa nanti kita coba. Ini teman-teman, ini waterproofnya, jadi ini sudah bisa dipakai nyelam ini di laut. Ini bisa sampai 30 meter teman-teman. Nanti akan kita coba. Oke, apa lagi? Oh, ini ada remote-nya. Jadi kita bisa kontrol jarak jauh teman-teman. Kalau kita menggunakan pakai tripod, jadi kita pasang di tripod,
kita bisa gunakan seperti ini. Ini adalah on off nya ini bisa ambil foto, ini yang merah, video yang ini yang warna putih. Oke, mantap, nanti kita coba. Oh, ini ada, ini untuk apa namanya, aksesorisnya semuanya teman-teman. Banyak ini teman-teman, untuk yang dipasang di, kalau kita mau pakai dipasang di kendaraan atau motor, ini bisa. Ini sama. Ada lagi nih teman-teman, ini perlengkapan untuk dipakai. Ini ada juga lagi. Ini lumayan teman-teman ya, bisa dipasang di strap dada. Ini sepasang semua ini teman-teman, pasang semua ini. Oh lumayan. Oh iya, kalau ini untuk dipasang di strap, body strap. Ini bagus, dia aman. Jadi ini semacam casingnya juga, lumayan banyak ini. Oh ini kabel casnya ada, ada cas. Oh, ini ada tali, ini tali yang ini sebenarnya untuk biasa teman-teman gunakan untuk dia ikat di tangan. Jadi ini di atas ini juga bisa, jadi dia sambil nyelam ini biasa digunakan ini. Nah, lagi kawat ada tali. Oh, ini masih kelengkapan dari ini kayaknya cadangannya untuk ini ya, ini waterproof nya ini cadangan untuk waterproof ya, lumayan teman-teman. Dan ada buku petunjuk action kamera. Jadi kenapa saya memilih ini teman-teman? Setelah saya mencari-cari action kamera yang bagus dan terjangkau, akhirnya saya jatuh ke Handoer 4K ini. Kenapa saya pilih? Karena dia sudah menggunakan dua layar teman-teman. Jadi ada layar depan dan layar belakang, layar utamanya. Jadi kalau kita memasang di tripod, jadi kita sudah bisa melihat angle-nya dari depan. Jadi posisi kita itu sudah kelihatan dari depan, bagaimana, apakah sudah pas. Jangan sampai kita sudah ambil gaya, ternyata keterpotong atau tidak pas. Jadi ini pas. Jadi ini saya coba nyalakan ya teman-temannya. Oke, ini udah nyala teman-teman ya. Ini masih nyala. Jadi ini kapasitas kameranya ini 24 megapiksel. Jadi kameranya ini kualitasnya itu 24 megapiksel. Jadi nanti kita akan coba teman-teman ya, bagaimana akselerasinya. Dan satu tambahan juga, ini udah dilengkapi juga dengan stabilizer teman-teman. Jadi kualitas gambarnya itu tidak akan terlalu tergoncang kalau kita. Jadi dia sudah dibekali dengan stabilizer otomatis. Jadi itulah kelebihannya. Oke, nanti kita lihatlah hasilnya bagaimana apabila kita berjalan atau berlari sambil merekam.